عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Pertama sekali, pertama dan selama-lamanya pada petang ini saya tak bercakap berpidato sebagainya dan saya tak menggunakan, saya tak tunjuk mana-mana teks. Sebab apa? Apa manifesto saya? Saya manifesto saya pada petang ini lahir daripada hati saya. Saya tak cakap tak perlu jerit kuat-kuat, tapi saya nak main gelombang. Saya sentuhan hati seorang anda semua. Masuk ke IG. Okey, seterusnya. Saya akan tariskan 5 manifesto. Yang pertama, saya akan dengan izin Allah, saya akan... Eh, banyak agama laku sini. Mengangkat suara anda semua selaku mahasiswa PND. Yang kedua, saya akan menghidupkan, mewujudkan budaya Islam. Saya akan mengadakan PR Islam. Dan yang ketiga, saya akan mengadakan peti aduan. Sekiranya anda semua ada tidak tak puas hati dengan apa-apa yang pihak perusahaan lakukan, boleh buat surat letak dalam peti aduan. Dan yang keempat, saya juga akan menyediakan tabung kebajikan. Okey, apa fungsi tabung kebajikan? Tabung kebajikannya sekiranya ada di antara kita semua ni ditimpa bencana, kereta rosak dan sebagainya ataupun tiada wang, kita akan ambil sedikit daripada tabung kebajikan. Jujur kepada saya, saya nak support 100% saya tak mampu, tapi dengan berkat kita semua bersatu menerima sama-sama lebih bermakna sebenarnya. Apa lagi dia ni? Apa tu? Okey, ini sampel tabung kebajikan. Okey, jangan pula lu, ini sampel saja. Hanya memang menanam tebu di bibir mulut. Contoh sampel, boleh tengok. Minta maaf lah si master. Nanti kalau betul anda setuju memilih saya sebagai WDP, kita akan buat yang betul. Jadi saya buat saya cakap betul. Contoh, saya dah bagi. Si master. Okey, tapi tabung kita tabung pairan PNGK mahasiswa PNGK 2017. Letaklah. Dan yang kelima, okey, ingat semua, prinsip saya bila saya memegang sesuatu jemaah ataupun organisasi, saya akan menganggap yang di bawah saya adalah keluarga saya. Allah. Jadi saya lepas habis PNGK hari Selasa, selepas habis PNGK hari Selasa, kita mempunyai satu keluarga yang besar. Jadi apa-apa lah, kita bukan hidup, bukan nak bergaduh. In nama lu, minum nak es. Cantik anda semua, terima kasih. Kalau saya lupa nama ni, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Syairi. Bersekolah di SMK Mahal Mahdi, Ipoh. Lahir berasal daripada Tuan Kita sendiri, Abang Di. Dan saya sebagai calon yang diperkuat. Kemudian, yang terakhir sekali, sekiranya saya dipilih sebagai YDP PMGK 2017, saya akan gunakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ringkas, padat, penuh intipati. Apa dia? Taklif laisan tajlif. Jawatan yang kita dapat bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi adalah satu amanah yang besar. Okey, jadi saya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Sekiranya saya ada nampak cacat celah, tolong sangat tegur saya. Sekiranya saya ada cacat celah ataupun ada tidak maksudnya tidak ada sebarang kecacatan, silalah tegur saya. Saya mengalu-alukan. Dan apabila lihat salah orang, ajak, jangan ejek, rangkul, jangan pukul, betulkan, jangan patahkan. Ya. Okay, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang baik kepada anda semua. Apa yang baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala disandarkan dengan diri saya yang lemah lagi kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.